Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, demokrasi, sistem demokrasi yang ada di hadapan kita, insya Allah, sekiranya kita dapat mengamalkan ianya dengan betul, kita dapat bekerja dengan kerat dalam kerangka demokrasi, kita diberi hak untuk bertindak dan bergerak di dalam kerangka demokrasi, nescaya insya Allah kita akan dapat menyaksikan kerajaan yang terus. Kita akan dapat menyaksikan kebebasan bersuara. Kita akan dapat menyatakan pembelaan kepada rakyat. Kita dapat mencegah rasuah dengan kebebasan media. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada perkara yang dapat disembunyikan di dalam sistem ini. Yang mungkar akan kita cegah, yang makruh akan kita tegakkan tuan-tuan. Tetapi ini semua mesti dibawa daripada bawah naik ke atas tuan-tuan. Mesti dibawa oleh semangat rakyat yang nak kepada perubahan. Boleh tak orang Perak? Kita mula pada malam ini. Bukan tuan-tuan sahaja yang pernah hilang kerajaan. Saya juga dengan rendah diri. Kami juga hilang kerajaan di Kedah. Bukan sahaja rakyat di Perak kena tipu. Rakyat di Kedah juga kena tipu tuan-tuan. Betul atau tidak? Baru-baru ini tuan-tuan, di sidang DUN Negeri Kedah. Ini saya nak buktikan. Tuan-tuan jangan syok sangat macam YB Shiba Kumat cerita tadi. Semua nak diselesaikan dengan duit BRIM. Semua benda yang dihadapi oleh rakyat nak disesuaikan dengan BRIM. Orang Kedah pun serupa. Kita orang Melayu sebenarnya serupa. Duduk di kampung, miskin cara orang kampung. Duduk di bandar, miskin cara orang bandar. Miskin juga, miskin bandar. Tuan-tuan, kita serupa saja. Tapi kita selalu kena tipu. Orang India pun serupa. Pulang ni saya nampak macam orang India semua. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, kita jangan biar kita terus dibisik. Kita dengar benda-benda baik. Tadi disebutkan, saya setuju sangat. Kalau kita buka radio, buka TV, GST ini tidak akan jadi masalah kepada rakyat. Tuan-tuan jangan risaulah, GST ini baik. Dah lebih daripada berapa ratus negara dah amalkan GST ini. Dia terbukti baik. Bila baik ini baik, sekali untuk rakyat lah. Tuan-tuan, GST ini baik. Tuan-tuan jangan risau. Menteri, Timbalan Menteri Kewangan jawab, ringgit jatuh. Sekarang ringgit jatuh dah lebih daripada 20% ke 30% ringgit jatuh tuan-tuan. Di malam Menteri Kewangan bagi tahu apa? Dia kata ringgit jatuh pun ada bagusnya. Bagus juga rupanya. Pasal apa ringgit jatuh pun bagus? Pelancong boleh main ramai. InsyaAllah Langkawi ramai, Ipoh ramai, di Tambun ni orang akan main ramai. Sebab duit kita murah, pelancong luar akan masuk. Dia cakap, dia tak apalah jatuh apa-apa, semua free. Kita duit jatuh kena GST, semua yang jatuh ini membebankan kita. Tuan-tuan sedar atau tidak, sekiranya ringgit turun 10%, maka kenaikan harga barang yang kita import juga akan terus naik sebanyak 10%. Tuan-tuan, bila ringgit jatuh 20%, maka barang yang diimport juga akan turun naik sebanyak 20%, tuan-tuan. Kalau duit jatuh barang naik, kalau harga minyak jatuh barang naik, kalau GST dikenakan barang naik, kita rakyat ni nak jadi apa? Rupa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, apa yang ada di hadapan kita, kita jangan lepaskan peluang ini, iaitu sama-sama untuk kita membela nasib kita sendiri, membela nasib rakyat Malaysia semua melalui sistem demokrasi yang ada di hadapan kita. Kalau kita dapat menggerakkan, menggunakan dengan betul peluang yang ada di dalam sistem demokrasi, hak kita diberikan, hak berkumpul, hak untuk menyatakan suara kita, hak untuk bersuara, hak untuk membantah, hak untuk berdemonstrasi dan sebagainya. Apabila kita dapat membuka mata rakyat seluruhnya, InsyaAllah dalam sistem demokrasi ini, kita akan jatuhkan kerajaan yang korup, kerajaan kroni, kerajaan rasuah, kerajaan yang menzalimi rakyat, kerajaan yang menindaskan rakyat.
kita akan angkat kerajaan yang berintegriti, kerajaan yang bebas rasuah, kerajaan yang lebih mementingkan rakyat dan juga kebajikan rakyat. Boleh atau tidak?